Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Terimalah hakikat kamu tidak dapat jadi PM. Kesal tidak dapat jadi Perdana Menteri, Muhyiddin masih belum move on lagi. Jika kita sangka hanya penyokong PAS sahaja dijangkiti sindrom Sewell, maka tanggapan itu satu silap besar. Ini kerana penyakit yang sama turut terkena kepada golongan pemimpin Perikatan Nasional juga. Jika ada saja pilihan raya, maka ada juga perkara pelik berlaku. Pada PRK Dun Negeri kali ini, Muhyiddin yang berperanan sebagai pengerusi Perikatan Nasional telah membawa kisah kononnya beliau yang sepatutnya menjadi Perdana Menteri dan bukan Anwar Ibrahim. Muhyiddin membawa kisah dan naratif versi beliau dalam kempen ceramahnya tentang apa yang terjadi dalam proses pemilihan. Namun kisah yang dibawa oleh Muhyiddin tidak berpaksi kebenaran dan lebih kepada fitnah semata-mata. Kisah yang dibawa oleh Muhyiddin separuh benar dan bukan kebenaran mutlak. Kerusi 115 yang disebut oleh Muhyiddin mungkin betul pada jumlah tetapi tidak pada hakikat. Ini kerana 10 dari jumlah 115 yang disebut oleh Muhyiddin juga nama mereka ada di dalam senara yang ditunjuk oleh Anwar Ibrahim kepada Yang di-Pertuan Agong. 10 SD ahli Parlimen Barisan Nasional sudah diikat dengan aku janji tidak akan melompat parti dan akan terlucut secara otomatik dan perlu bayar denda RM100 juta. Tambah lagi sudah wujud RUU Akta Anti-Lompat Parti. Mereka tidak boleh buat keputusan secara individu dan sebarang keputusan mesti dibuat secara en bloc. Dalam surat persetujuan telah termaktub hanya pengerusi BN Ahmad Zaid Hamidi sahaja boleh buat keputusan yang menandatangan akur kepada keputusan pengerusi. Maka terbatallah apa sahaja jumlah yang dibuat oleh individu dari BN termasuk yang 10 MP yang SD mereka ada pada senara yang dibawa oleh Muhyiddin. Ketika menyerah senarai kepada Yang di-Pertuan Agong. Apakah Muhyiddin terlalu jahil tentang hal ini? Muhyiddin sempat menyindir Agong kerana tidak memanggilnya untuk dilantik menjadi PM sedangkan Agong turut ada penasihat undang-undang untuk dirujuk sebelum membuat keputusan. Ahli PN sudah tentu mudah termakan dakyah Muhyiddin. Sebelum itu ketika ditawar oleh Agong untuk bergabung antara PN dan PH, Muhyiddin begitu sombong menolaknya kerana sangka submission yang dibuat akan diterima. Ini kerana sifat tamak mahu jadi PM semata-mata menguasai Muhyiddin. Kini apa yang jadi adalah Muhyiddin meroyan pagi dan petang, siang dan malam bahawa dirinya yang patut jadi PM. Terimalah hakikat kamu tidak dapat jadi PM. Kesal tidak dapat jadi Perdana Menteri, Muhyiddin masih belum move on lagi. Jika kita sangka hanya penyokong PAS sahaja dijangkiti sindrom Sewell, maka tanggapan itu satu silap besar. Ini kerana penyakit yang sama turut terkena kepada golongan pemimpin Perikatan Nasional juga. Jika ada saja pilihan raya, maka ada juga perkara pelik berlaku. Pada PRK Dun Negeri kali ini, Muhyiddin yang berperanan sebagai pengerusi Perikatan Nasional telah membawa kisah kononnya beliau yang sepatutnya menjadi Perdana Menteri dan bukan Anwar Ibrahim. Muhyiddin membawa kisah dan naratif versi beliau dalam kempen ceramahnya tentang apa yang terjadi dalam proses pemilihan. Namun kisah yang dibawa oleh Muhyiddin tidak berpaksi kebenaran dan lebih kepada fitnah semata-mata. Kisah yang dibawa oleh Muhyiddin separuh benar dan bukan kebenaran mutlak. Kerusi 115 yang disebut oleh Muhyiddin mungkin betul pada jumlah tetapi tidak pada hakikat. Ini kerana 10 dari jumlah 115 yang disebut oleh Muhyiddin juga nama mereka ada di dalam senara yang ditunjuk oleh Anwar Ibrahim kepada Yang di-Pertuan Agong. 10 SD ahli Parlimen Barisan Nasional sudah diikat dengan aku janji tidak akan melompat parti dan akan terlucut secara otomatik dan perlu bayar denda RM100 juta. Tambah lagi sudah wujud RUU Akta Anti-Lompat Parti. Mereka tidak boleh buat keputusan secara individu dan sebarang keputusan mesti dibuat secara en bloc. Dalam surat persetujuan telah termaktub hanya pengerusi BN Ahmad Zaid Hamidi sahaja boleh buat keputusan yang menandatangan akur kepada keputusan pengerusi.
maka terbatallah apa saja jumlah yang dibuat oleh individu dari BN, termasuk yang 10 MP yang SD mereka ada pada senarai yang dibawa oleh Muhyiddin ketika menyerah senarai kepada Yang di-Pertuan Agong. Apakah Muhyiddin terlalu jahil tentang hal ini? Muhyiddin sempat menyindir Agong kerana tidak memanggilnya untuk dilantik menjadi PM, sedangkan Agong turut ada penasihat undang-undang untuk dirujuk sebelum membuat keputusan. Ahli PN sudah tentu mudah termakan dakyah Muhyiddin. Sebelum itu, ketika ditawar oleh Agong untuk bergabung antara PN dan PH, Muhyiddin begitu sombong menolaknya kerana sangka submission yang dibuat akan diterima. Ini kerana sifat tamak mahu jadi PM semata-mata menguasai Muhyiddin. Kini apa yang jadi adalah Muhyiddin meroyan pagi dan petang, siang dan malam bahawa dirinya yang patut jadi PM. Terimalah hakikat, kamu tidak dapat jadi PM. Kesal tidak dapat jadi Perdana Menteri, Muhyiddin masih belum move on lagi. Jika kita sangka hanya penyokong PAS sahaja dijangkiti sindrom Sewell, maka tanggapan itu satu silap besar. Ini kerana penyakit yang sama turut terkena kepada golongan pemimpin Perikatan Nasional juga. Jika ada saja pilihan raya, maka ada juga perkara pelik berlaku. Pada PRK Dun Negeri kali ini, Muhyiddin yang berperanan sebagai pengerusi Perikatan Nasional telah membawa kisah kononnya beliau yang sepatutnya menjadi Perdana Menteri dan bukan Anwar Ibrahim. Muhyiddin membawa kisah dan naratif versi beliau dalam kempen ceramahnya tentang apa yang terjadi dalam proses pemilihan. Namun kisah yang dibawa oleh Muhyiddin tidak berpaksi kebenaran dan lebih kepada fitnah semata-mata. Kisah yang dibawa oleh Muhyiddin separuh benar dan bukan kebenaran mutlak. Kerusi 115 yang disebut oleh Muhyiddin mungkin betul pada jumlah tetapi tidak pada hakikat. Ini kerana 10 dari jumlah 115 yang disebut oleh Muhyiddin juga nama mereka ada di dalam senarai yang ditunjuk oleh Anwar Ibrahim kepada Yang di-Pertuan Agong. 10 SD Ahli Parlimen Barisan Nasional sudah diikat dengan aku janji tidak akan melompat parti dan akan terlucut secara otomatik dan perlu bayar denda RM100 juta. Tambah lagi sudah wujud RUU Akta Anti-Lompat Parti. Mereka tidak boleh buat keputusan secara individu dan sebarang keputusan mesti dibuat secara en bloc. Dalam surat persetujuan telah termaktub hanya pengerusi BN Ahmad Zaid Hamidi sahaja boleh buat keputusan yang menandatangan akur kepada keputusan pengerusi. Maka terbatallah apa sahaja jumlah yang dibuat oleh individu dari BN termasuk yang 10 MP yang SD mereka ada pada senarai yang dibawa oleh Muhyiddin ketika menyerah senarai kepada Yang di-Pertuan Agong. Apakah Muhyiddin terlalu jahil tentang hal ini? Muhyiddin sempat menyindir Agong kerana tidak memanggilnya untuk dilantik menjadi PM, sedangkan Agong turut ada.